Namaku Nusa. Aku suka banget dengan pelajaran geografi. Dari dulu, aku sering dapat ranking di kelas. Enak sekaligus membanggakan sih jadi juara kelas. Tapi, gak enaknya. Dor! Diem deh, ganggu. Anu. Apa? Mau minta foto? Minta jawaban? Kamu kok peka banget sih? Guys, sini guys. Guys, udah gawat banget ketika ya, jawaban aku. Hah, mana? Ajar ya. Ajar gue. Raca saldonya kamu sesuaiin aja, habis itu kamu pindahin ke NSDS. Hah? Apanya yang disesuaiin? Bapakmu yang disesuaiin. Tapi, aku bukan satu-satunya murid di sekolah ini yang sering mengikuti olimpiade dan menjadi juara. Tara, dari kelas MIPA, merupakan murid yang sering menjadi juara juga. Tara. Kenalin, gue Tara. 6 bulan yang lalu, gue pindah dari Bogor ke Surabaya. Ya, apalagi kalau bukan karena pekerjaan nyokap-bukap gue. Dan ya, gue sering mengikuti olimpiade-olimpiade yang diadain sekolah. And most of the time jadi juara satu sih. Oke, sah. Lihat tuh ada Zitara lagi sendirian. Kayaknya seru kalau kamu disini. Boleh deh. Tapi bentar deh. Ada Tara di sini, mau tanya-tanya boleh lah ya, kan murid berprestasi. Kenal di udah temin gue, mau tanya-tanya atau mau cari gara-gara? Kalau mau cari gara-gara kata gue, janji aja, gue lagi males. Hai dong, senci banget sih. Apaan, mau tanya apa? Murid pinter di sekolah ini tahu nggak ya ini siapa namanya? Lu tuh yang why ya, bener-bener deh, yang anak IPS kan lo. Kenapa jadi gue? Tahu nih, pasti pas sejarah lu pada tidur. Ngawur ya kalau ngomong ya. Aku kalau pelajaran sejarah itu nggak tidur. Kan juga sejarah nggak cuma diketahui sama anak IPS doang. Ya terus? Ya terus siapa? Liran anggapnya lu. Palingan juga kalau gue kasih lo rumus fisika, lu juga nggak bakalan jawab. Lu paling cuma bisa cengal doang. Liar apa sih? Liar tuh noh tuh, yang netas dari mulut lo, liar. Arek iki gitu, biarin tambah dadi ya. Tapi btw, coba liat. Liam ini kan nomor harta kan? Bener. Tapi kamu tau gak kata-kata yang kayak there is no treasure that's more valuable than honesty? Tau lah. Itu kan artinya tidak ada harta yang lebih berharga daripada kejujuran, benar kan? Oh, tenang. Itu kata-kata yang tak ubah dari bahasa Indonesia ke Inggris, dan keren. Tau lah gue, secara gue itu murid paling pinter semua. Iya deh, si paling pinter. Ngomongin HP ya, lebih berpustakaan, lebih berbaca. Siapa bilang? Hai ya, kalian berdua nih berantem mulu loh. Dikit-dikit berantem. Berantem kok dikit-dikit. Nah, sih. Oh ya, aku kesini mau nyampein ini buat lu orang berdua. Apa nih? Kau sini mencapai Swan Wei Chao Pio Shui Xiao Chan Cha Chu Ye Olympic Jinsai. Maksudnya? Itu surat dari sekolah. Selamat ya, kalian dipilih untuk mewakili sekolah mengikuti lomba Olimpiade Wira Usaha. Hah? Iya. Malus banget harus partneran sama nih satu popes taro. Ih, kepikir gue mau partneran sama sabun colek ya. Kan ajar banget ya. Astaga, sudah-sudah kalian nih berantem mulu dari tadi. Pokoknya, lakuin yang terbaik untuk banggain sekolah ya. Aku balik ke kelas dulu ya. Caca. Bye. Ngapain kamu?
Hai Salma, aku lagi mikirin ide buat Olimpiade besok nih. Loh, kamu jadi ikut itu? Iya Sal, mana satu tim lagi sama anak IPA satu itu. Hah, siapa sih Sal? Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Pastaro itu? Ya mana aku tahu, kan bisa aja si Abdul. Si Abdul juga anak IPA. Ngomong-ngomong nih Sabu, kemarin aku barusan bikin revisi tau. Sebenarnya diem-diem sih, soalnya kalau izin orang tua pasti gak dibolehin. Kamu ngapain tindikan kayak gitu? Kamu kan masih sekolah, jangan banyak gaya deh. Sebenarnya pengen nyoba aja sih. Lagian nih ya, asal kamu tahu aja, nanti kamu bisa ketula virus yang enggak loh. Kayak misalnya HIV, AIDS, dari jarum yang dipakai buat tindik itu. Hah? Masa sih kamu jangan nakut-nakutin aku deh? Beneran, Sal. Kamu juga gak ngasih tahu aku kalau mau tindik. Yaudah lah, ya udah terlanjur. Semoga aja lah kenapa-napa. Btw, Sal, bentar ya. Aku mau ke toilet dulu. Oke, gak lama-lama ya. Nah, tak jalan juga deh. Capek dah? Enggak, justru gue capek kalau berdiri tau. Kalau udah siang gitu, udah lima kali. Apa ada tuh? Pak Hoki di, dia ketiduran. Kuncinya ada di situ. Gimana kalau kamu ngawasi sekitar, aku ngambil kuncinya. Oke.
angkatan aja berdua lagi nggak ada yang jauh ya. Kali ini lo berguna banget, thanks ya. Iyalah, ya. By the way, talking about Olimpiade, kita kan dipilih di Olimpiade ini bukan tanpa alasan, jadi kita harus lakuin yang terbaik. Setuju? Oke, bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya, bareng-bareng. Mereka berhasil membuat alat musik kontemporer dari barang bekas. Selamat kepada Nusa dan Tara. Tinggal saya tunggu bentar kok kebuka.